Iya, halo guys. Ini adik-adik kita lagi mandi siang-siang bolong. Ini tempat mandi-mandinya. Di sini airnya jernih. Istirahat sedikit, istirahat. Ayo, naik dulu sini. Ah, satu, dua, tiga. Oke. Wah, mantap. Mantap. Itu anak-anak pulau pintar berenang, coy. Iya, mantap. Ayo. Oke. Jangan terlalu jauh. Apa ini mati laut? Kakak saya juga. Iya, bisa. Tapi dia rujuk. Mari. Kita mandi-mandi, coy. Anak-anak pulau ini mandi-mandi. Gimana jauh sekali tuh. Sana. Ini mau perempuan, mau laki-laki, pintar berenang semua. Kali mereka mau kembali. Tadi sampai sana jauh sekali, sekarang mereka mau kembali ke sini. Ya, ke dermaga. Kami berada di dermaga. Ini teman-teman mereka menuju sini, guys. Mereka tadi start dari sini ke sana, baru kembali lagi ke tengah laut ya tadi mereka. Mereka dari dermaga ini ke tengah laut. Sekarang hendak ke sini lagi. Mereka tanpa pelampung ya. Guys, itu mereka. Mereka ada 3 orang. Tadi awalnya 6 orang. Tapi yang 3 orang kembali jadi. Mereka sisa 3 orang menuju ke sini ya. Mereka dari tengah laut tadi. Di lautan ini menuju daratan, kita berada di dermaga ini. Mereka jauh sekali. Ini kita berada di dermaga. Nah, mereka sementara menuju sini ada 3 orang. Sana Michael, Karenso sama Hendrik menuju dermaga dari tengah laut. Mereka berdua, Hendrik, Karenso, sama Michael. Mereka berusaha menuju sini. Usai dari tengah laut. Tampak pelampung. Anak pulau. Memang luar biasa anak pulau ini. Dia pintar berenang tanpa bantuan pelampung. Ya. Sana Karenso, ini Hendrik sudah sampai di pinggir, sudah sampai dermaga. Untuk Karenso sementara berusaha, sementara berusaha menuju dermaga sama teman-temannya itu, guys, teman-temannya. Nah, baik sekali.